Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Nah, kemarin ada yang request, Kak bikinin slime glitter dong, tapi bikinnya dari sampo ya. Baiklah, Aruna akan penuhi untuk teman-teman semua. Bagaimana cara membuatnya? Apa saja bahan-bahannya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang kembali lagi ke slime. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga sampo-nya. Kali ini Aruna pakai sampo clear ya. Tuang sampo ke dalam wadah. Jika sudah, siapkan lem beningnya. Kali ini Aruna masih pakai liquid glue ya teman-teman. Mau pakai lem pofinal juga? Boleh. Tuang lem ke dalam wadah. Ini secukupnya aja, sesuaikan dengan ukuran slime yang akan dibuat. Kemudian aduk-aduk. Jika sudah, siapkan glitternya. Aruna pakai warna biru ya. Mau pakai warna lain juga boleh. Kemudian aduk-aduk. Agar slime yang dihasilkan lebih bagus, Aruna tambah dengan pewarna makanan. Kali ini pakainya warna biru juga. Kemudian aduk-aduk. Jika sudah merata, siapkan aktivatornya. Ini Aruna bikin sendiri loh, cara buatnya bisa dilihat di sini. Tuang aktivator secukupnya. Kemudian aduk-aduk. Agar lebih mudah, Aruna campur pakai tangan aja ya. Wah, masih lengket nih. Aruna tambah aktivatornya kembali. Kemudian campur-campur. Nah, udah jadi nih slime-nya. Karena simpan semalaman ya, agar hasilnya lebih bagus. Nah, ini setelah semalaman teman-teman. Bagus banget bukan? Sekarang Aruna mau main-mainkan. Bagaimana? Mudah bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!